Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut jadwal pertandingan badminton semifinal Malaysia Master pada hari Sabtu 25 Mei 2024. Jadwal pertandingan semifinal Malaysia Master Sabtu 25 Mei 2024. Jadwal pertandingan yang pertama di sektor ganda campuran. Pasangan asal Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Denmark, yakni Mathias Christiansen dan Alexandra Boje. Head-to-head 2-2. Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan pertama, mulai pada jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Cina, Zhang Yiman, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Cina, yakni Wang Ziyi. Head-to-head 4-5. Mereka akan bertanding di court 2 pertandingan pertama mulai pada jam 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor ganda putri. Pasangan asal Jepang, Rin Iwanaga dan Kei Nakanishi, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Bulgaria, yakni Gabriela Stufa dan Stefani Stufa. Head-to-head 1-4. Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan kedua sekitar jam 12.50 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Malaysia Chen Tanji dan Toh Ewei akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Goh Soon Huat dan Lai Sevon Jamie. Head-to-head 1-2. Mereka akan bertanding di court 2 pertandingan kedua sekitar jam 13.20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal India, Pusar Lavi Sindhu, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Thailand, yakni Busanan Ombang Rumpang. Head-to-head 17-1. Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan ketiga sekitar jam 13.40 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor ganda putri. Pasangan asal Korea, Lee Yun Lim dan Shin Seung Chan, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Tan Pirli dan Tinaa Muralitarang. Head-to-head 0-1. Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan keempat, sekitar jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor ganda putra. Pasangan asal Malaysia, Junaidi Arif dan Roy King Yap, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Denmark, yakni Kim Astrup dan Anders Skarup Rasmussen. Head-to-head 0-0. Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan kelima, sekitar jam 15.20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Denmark, Victor Rexelsen, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Cina, yakni Lu Guangzu. Head-to-head 6-0. Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan ke-6, sekitar jam 16.10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor ganda putra. Pasangan asal Korea, Jin Yong dan Na Sung Seong, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Cina, yakni He Jiting dan Ren Xiangyu. Head-to-head 0-0. Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan ke-7, sekitar jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Hong Kong, Kalong Angus, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Lee Zijia. Head-to-head 3-4.
Mereka akan bertanding di court 1 pertandingan ke-8 sekitar jam 17.50 waktu Indonesia bagian barat. Itulah jadwal pertandingan badminton semifinal Malaysia Master Sabtu 25 Mei 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.